Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kalau saya ada acara di Karanganyar ini, serasa pulang kampung. Karena saya lahir di sini. Saya mau cerita saja Bapak Ibu. Waktu saya kecil, SD, itu kalau kita tidak disiplin, kukunya item-item, nggak dipotong, itu begitu guru tahu apa yang dilakukan. Kita nek tua, ceples, suruh ditaruh di gini, periksan kuku, dituduk, sakit nggak? Sakit, balas gak? Boten. Padahal diduduk atau? Gak balas. Kenapa? Disiplin hidup bersih. Sejak kapan? Sejak SD. Saya merasakan itu. Sejak SD. Dua. Ini tapi di SD saya ini. Desa sana di Tawang Mahun desa, Bu. Itu kalau kita pengen pipis, itu pasti izin. Dan ada gestur dari tubuh menunjukkan rasa hormat sama orang tua, dan itu gurunya. Bu, sambil, kan gini-gini ya. Bu, nun sewu, badin derek tetoyan. Bahasanya begitu. Hah, bocah lagi anu. Bu, nuwun sewu, Bu. Badhe nderek tetoyan. Ya wis kono. Itu gurunya. Saya masih ekspresi, masih membayangkan ekspresi guru saya. Dan kita lari ke toilet dan seluruh kelas ikut semuanya. Apa pelajarannya? Menunduk, membungkuk, hormat sama orang tua. Nih, habis dipukul tangannya karena kaki, apa, kukunya item-item. Dua, izin pada saat ingin melakukan sesuatu. Ya, kebaikan ajarannya. Dan itu akar budaya kita. Gimana lagunya itu? Diparingi matur nuwun. Terus gimana? Orang yang singnya nyanyi lagi? Yang salah nyuwun pangapunten. Apa yang mau saya sampaikan adalah orang mengerti dalam relasi kehidupan. Sekali lagi, relasi kehidupan. Kita bertemu dengan teman, kita bertemu dengan orang tua, kita bertemu orang yang tidak dikenal, dan kita bertemu dengan kerabat yang sangat dekat. Masing-masing ada tingkatannya. Saya orang Jawa, maka dalam berbahasa Jawa pun ternyata ada tingkatannya. Jadi kemarin saya ngomong sama orang dari Sumatera Utara. Saya ketemu bule. Samalah. Kalau hujan itu turun dari langit, namanya apa? Air turun dari langit namanya apa? Hujan. Bahasa Inggrisnya rain. Ya ta? Anggone Pak Yuli ki ora kok teletik. Grimis. Udan deres. Udan ketek. Ternyata itu beda-beda, tapi hujan semuanya. Ada tahapannya. Luar biasa apa? Saya ceritakan berulang-ulang ini soal budaya soalnya. Nggih, Panji. Niki soal budaya. Ini pernah saya ceritakan ketika ada Kongres Bahasa Jawa. Tentu besar kebudayaannya. Itu Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, terus tamu yang lainnya dari Suriname.
Dan yang bercerita siapa waktu itu pada saat kami, ada Pak Dekarwo, saya sama Ngerso Dalem memberikan materi itu. Materinya menarik. Dalam kunjungan Sri Sultan, ini saya ceritakan 3-4 kali waktu itu, ke Suriname. Beliau lupa tidak membawa kopiah. Mau cari ikat gitu, belangkon gitu juga enggak nemu. Tapi pasar di Suriname, itu pasarnya ya, kayak pasarnya orang Jawa. Persis bahasanya, nyang-nyangannya, tuku lombok gitu, ada yang masih pakai daun, tidak semuanya pakai plastik. Persis di kampung kita. Kemudian nemu bakul kopiah. Lalu ya membelilah bertransaksi. Aku ada tuku kopiah. Sindi, karena orang Suriname bahasanya ngoko. Gak bisa kromo. Kayak inggil gak mungkin, matio saja tidak. Maka pada saat itu, Bapak Ibu, akhirnya dikasih lahan kopiah. Gak cukup, kekecilan. Kasih lagi, gak cukup. Kasih lagi, malah kegedean. Penjualnya itu tidak tahu ini siapa yang beli. Ini raja. Dengan entengnya kemudian kok ora pas-pas. Jadi bakule itu tekonnya gini. Pak, ndasmu nomor piro? Ini yang tidak ketawa enggak tahu artinya. Jadi ngerso dalem itu bercerita itu ndasmu nomor piro? Bapak Ibu, ndas, sirah, mustoko. Ada seperti itu. Orang menyebut sebagai sebuah ini era yang apa namanya kolot dan sebagainya. Tidak. Karena dengan cara itu kebaikan tadi yang disampaikan ya. Kebaikan ya. Kebaikan itu bisa berjalan. Maka Bapak Ibu, dalam munas ini harapan kita tidak hanya suksesi dan pergantian pengurus. Tapi ada agenda kebudayaan tadi yang mesti disiapkan dengan baik. Saya kemarin mengantarkan Kaisar Naruhito naik ke Candi Borobudur. Wah, itu apa guide-nya tuh hebat banget. Karena namanya tuh Murah. Murah atau siapa ya? Terus saya tanya, ini namanya kayak orang Jepang gitu. Tapi di Jepang ternyata ada Murah itu artinya desa. Menjelaskannya dengan bagus, entertaining, dan dijelaskan dari relief-relief yang ada. Apa yang diceritakan dalam relief itu? Kebudayaan kita. Bagaimana filosofi orang hidup, semuanya sakmadyo, serba, cukup, bukan berlebih. Terus kemudian dalam menjalani kehidupan penuh dengan filosofi yang sangat luar biasa. Orang hidup bertemu dengan orang lain dalam kehidupan, maka ada hubungan orang dengan orang, ada unggah-ungguhnya. Tapi juga ada spiritualitasnya, maka dia ceritakan bagaimana Siddhartha Gautama yang hidupnya diberikan penuh dengan kenikmatan, kemudian pingin pergi ke tempat yang sangat sepi, meninggalkan kerajaan yang serba mewah. Hidup. Hidup Bapak Ibu. Diceritakan. Wah, ceritanya dengan baik. Tuh Naruhito, Kaisar Naruhito sampai manduk-manduk. Nah, Kaisar ini keturunan dewa. Begitu sejarahnya. Menurut orang Jepang. Dewanya itu. Dewa matahari. Apa sebutannya? Dewa Ra atau Re. Ya. Sebutannya begitu ya. Maka pada saat mau datang kita juga bingung, ini salaman apa enggak ya? Salamannya bagaimana? Apakah salaman model Indonesia? Apa salaman model COVID? Mana yang gitu salaman model COVID? Atau cukup jarak jauh? Kita bingung. Akhirnya kita di brief. Nanti nyambutnya di sini. Salamannya hanya, apa namanya? Hanamaste. Hanamaste. Begini aja. Aku udah siap-siap begini. Saya tahunya cuma arigato gozaimasu, gitu aja. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tidak. Beliau datang langsung tangannya begini. Karena saya dikenalkan sama Gemlu, he's a governor of Central Java. Ternyata bahasa Inggrisnya pintar, langsung sekolah Amerika tiba-tiba.
Kemudian dengan enaknya, ada larangan lagi. Enggak boleh motret dari belakang. Enggak boleh motret dari samping. Semua potret harus dari depan. Wah, aturannya awalnya begitu. Tapi yang luar biasa, beliau menghormati apa yang ada dan aturan yang ada di sekitar Candi Borobudur. Datang pakai batik, menghormati budaya kita. Saya mencoba menghormati dia dengan bertanya, nanti saya salamannya bagaimana, nunduknya bagaimana. Saling menghormati budaya. Loh, ini penting Bapak Ibu. Ini cerita kemarin saya bersama Kaisar Naruhito. Dan pada saat naik candi, sekarang ketentuannya harus pakai sendal jepit. Beliau pakai sendal jepit. Budaya. Ya, luar biasa ya. Dan itu exciting buat beliau. Exciting. Ya, kira-kira kalau Bapak Ibu pergi ke Jepang, pengen pakai baju kimono itu loh. Bajunya orang Jepang. Atau pergi ke Belanda, di Volendam itu, terus pakai baju adat. Dan mereka pun ketika ke kita datang pakai budaya dengan baju adatnya ini. Ya, dipakai itu kan. Maka di beberapa tempat kemudian dibuatlah persewaan-persewaan. Tapi itu tidak cukup. Kita tidak konstan. Kita tidak statis, tapi kita dinamis. Maka adat pun berkembang. Tidak hanya diuri-uri, tapi dikembangkan. Maka maaf, yang biasanya pakai lurik, nah ini luriknya ya. Lurik sogan model katen gitu kan. Sekarang berkembang. Luriknya warna-warni. Kalau dulu tebel-tebel, kayak serbet. Sekarang halus-halus. Mulai dengan desain yang lebih menarik. Itu berkembang, budayanya dikembangkan. Maka Bapak Ibu, ini cerita yang hari ini, harapan saya dalam munas ini nanti, itu dibicarakan. Termasuk tadi permintaan-permintaannya. Sehingga kita pas. Tapi insya Allah yang di Jawa Tengah, kalau panjenengan ingin membuat satu perayaan ibadah menurut kepercayaan panjenengan, ya insya Allah tidak ada yang ganggu. Allah ya, selagi kita sama-sama menghormati, insya Allah tidak. Ketika saya kemarin datang di acara Waisya, kita bicara Gus Menterinya keren. Gus Men ini keren orangnya. Jadi Imlek kemarin dipasangi lampion-lampion di kantor Kemenak untuk pertama kali. Iya Pak, keren loh itu. Saya datang kemarin di acara Waisya agak telat, tiba-tiba sudah ada Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri Pariwisata, tanda tangan bersama. Bagaimana mengelola Borobudur. Begitu saya terlambat, ada Gubernur Jawa Tengah, ikut tanda tangan. Saya tanda tangan. Isinya apa? Candinya kita lestarikan, aturannya diatur ketat gitu, diikuti. Orang boleh pariwisata, event bisa dibikin, tapi umat Buddha yang ingin beribadah harus dikasih ruang. Dikasih ruang. Menterinya oke. Ini juga sama terjadi di Borobudur dan di Prambanan. Di Prambanan sama, ketika umat Hindu kemudian mau beribadah, repot. Mau beribadah dimintai tiket. Saya enggak bayangkan nih hari Jumat, kalau saya mau Jumatan, tiketnya apa? Gitu gimana. Mau ke gereja, masuk gerejanya bayar gitu. Enggak mungkin, ini mau ibadah ini. Mau ibadah. Alhamdulillah kemarin akhirnya ada manajemen baru mengelola. Dan saya ceritakan juga kemarin sama kawan-kawan yang mengelola Prambanan sekarang namanya Pak Putu. Nah Pak Putu kemudian membereskan itu, dibuatkan tempat kecil ya, terus kemudian ada tempat untuk ibadahnya dan area sekitarnya dibersihkan sehingga nanti kalau datang rame-rame cukup. Dan yang menarik, saya pikir Pak Putu itu orang Solo. Ternyata orang Bali. Tak pikir beliau itu Pak Putu orang Bali yang beragama Hindu. Ternyata beliau Muslim. Kan indah ini Bapak Ibu kan, memberikan ruang tempat-tempat. Maka termasuk para penghayat kebetulan, ada yang dari Cilacap gak ini? Cilacap gak hadir ya?
Oh besok, jauh. Saya pernah diajak ke sana dulu. Ada mas, seperti nyadran dulu, mas. Seperti nyadran, terus kemudian ada kegiatan adatnya, saya ikut di sana. Dan kami di Jawa Tengah juga sama. Ketika Bapak Ibu menggunakan baju adat, kemisnya kemarin itu semua pakai baju adat juga. Agar tidak hilang. Dan anak-anak mengerti. Bapak Ibu, ini cerita saja. Dongengan bagaimana soal kebudayaan mesti kita rawat, kita kembangkan, agar kemudian budi dan dayanya itu menjadi benar. Ada akal budi, ada dayanya, semua menjadi benar. Terakhir, suatu ketika dari BPIP datang ke saya, ngobrol-ngobrol, Pak Ganjar kita mau buat festival Pancasila. Oh bagus, ceritanya apa? Nanti buat lagu, buat konten ya, seperti anak-anak sekarang. Lalu saya usul, boleh gak kalau pakai istilah yang lain? Apa Pak Ganjar? Festival Kebaikan. Festival Kebaikan. Festival Kebaikan akan memoderasi seluruh yang keras-keras. Bahasa anak generasi saya itu dilemesin aja. Dilemesin. Jadi tidak metenteng, kenceng, gelutan, karena kita berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda golongan. Sama-sama manusia kok. Sama-sama manusia. Maka harmoninya mesti dibikin. Saya usulkan itu. Lalu apa? Cerita baik saja. Kemarin saya di Bali, ketemu anak-anak muda yang membersihkan sampah. Dia terinspirasi temannya yang di Bandung. Ya, ini contoh saja. Yang kedua, menolong tetangganya lagi sakit. Apalagi waktu COVID kemarin. Memberikan makanan. Meminjamkan kendaraannya. Banyak sekali cerita baik yang membuat hidup ini menjadi baik dan bahagia. Saya yakin Bapak Ibu akan bisa membawa nilai-nilai kebaikan ini. Maka silakan diskusi, silakan berembuk, silakan membuat strategi yang diinginkan. Dan tentu saja saya, Pak Yuli, saya kira Pak Presiden, Pak Jokowi juga sama, pasti akan mendengarkan itu. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membuka munas ini, saya doakan lancar. Saya doakan hasilnya bagus. Saya doakan rekomendasinya hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Itulah makna rereng kujang kuku kepada jantung.